Saudara Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Provinsi Papua Barat Daya, Pendeta Thompson Elias, menyatakan pendaftaran calon anggota KPUD Papua Barat Daya terbuka untuk semua warga negara Indonesia sesuai kriteria yang ditetapkan KPU RI dan tidak ada kekhususan bagi orang asli Papua. Pernyataan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Pendeta Thompson Elias, disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan terkait Otsus Papua memberikan kekhususan bagi putra-putri asli Papua dalam rekrutmen sebagai anggota KPU Papua Barat Daya. Menurut pendeta, bahwa ini rekrutmen anggota KPU bukan lembaga kultur, sehingga pendaftaran ini dibuka secara umum. Selain itu, untuk kuota perempuan 30% juga akan menjadi perhatian tim pansel, sehingga tugas tim hanya menyeleksi administrasi, sementara yang memutuskan adalah KPU Pusat. Ini KPU Republik Indonesia. Ini kita bukan rekrut yang sifatnya lembaga kultur, tapi ini bicara mengenai Nusantara ini. Itu berarti bahwa semua orang yang bernaung dalam lingkungan negara ini, secara khusus di UB Baru, Papua Barat Daya, jadi punya hak untuk mendaftar sebagai calon anggota komisioner Papua Barat Daya periode 2024 dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Persyaratannya ada tuh nanti, kan kalau jelaskan saat ini banyak sekali banyak, tapi bisa nanti baca pada media. Yang kedua, apakah bisa menjamin untuk proses seleksi dari Februari sampai dengan Maret? Hal ini sudah dipikirkan semata-matanya oleh KPU RI, sehingga tahapan ditentukan. Di dalam tahapan itu ada beberapa indikator yang ditentukan agar bisa mencapai, bisa merekrut orang yang dianggap profesional. Sehingga kalau bertanya pada kami berharap bahwa kami kiranya 5 ini bisa memilih orang yang oke. Dengan indikator CAD, psiko, kesehatan, dan terakhir wawancara. Septinus Kambu, CWM Channel. Bersama dengan teman-teman.